Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus wata-watanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Terus menginspirasikan kehidupan anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Pastikan anda terus bersama kami selama satu jam ini kerana pelbagai informasi dan juga tips bakal kami kongsikan bersama dengan anda. Bersama saya Rina dan juga Fiza hari ini menemani anda untuk siaran Wanita Hari Ini 15 Mac 2013 bersamaan dengan hari Jumaat. Orang kata hari Jumaat ni penghulu segala hari. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, kita amalkan, bakal kita peroleh manfaat daripadanya, insyaAllah. Allah barakah. Dan seperti biasa hari Jumaat kita akan kongsikan bersama dengan anda satu lagi topik yang cukup menarik, orang kata tentang perihal rumah tangga, Rina, ya, asam garam rumah tangga. Di mana hari ini kita akan berkongsi tentang topik asam garam bila pasangan mudi ataupun berangin. Ya, betul, setuju tu. Bila sebut tentang pasangan suami isteri ini, saya percaya dalam mendepani kehidupan berumah tangga ini, bukan saja kita harus mengetahui antara peranan dan tanggungjawab masing-masing, tetapi juga kita nak kena memahami setiap sifat, sikap, perangai, perwatakan pasangan masing-masing. Setuju. Dan bila bercakap tentang mudi ataupun berangin ini, dikatakan perangai ataupun PL seorang individu itu sendiri. Dan kalau kita cakap tentang dalam konteks perhubungan rumah tangga pula, perangai ataupun komunikasi ini menjadi faktor utama yang penting untuk kita mengharmonikan rumah tangga. Dan kadang-kadang kalau kita nak cakap, bukanlah kita nak bersifat bias ataupun lebih berpihak kepada wanita. Tapi kalau cakap tentang sikap ataupun perangai yang mudi ataupun berangin ini, lebih tertumpu kepada lelaki. Ada juga wanita yang bersifat berangin ataupun mudi, tapi jarang-jarang. Betul? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi kebiasaannya wanita ini lebih bersifat sensitif dan juga emosional. Jadi bila kadang-kadang kan kalau memendam rasa akibat daripada sifat pasangan yang mudi ataupun berangin ini, ia boleh menjadi bara yang akhirnya mendatangkan mudarat kepada rumah tangga itu sendiri. Contohnya mereka boleh menjadi bergaduh, dan sehingga ada juga yang menyebabkan sikap memendam rasa akibat pasangan mudi ataupun berangin ini menyebabkan akhirnya perkahwinan itu terputus di tengah jalan. Itu tidak kita inginkan dalam bahtera rumah tangga kita. Baiklah, sebelum kita nak bercakap lebih panjang mengenai topik ini bersama dengan tetamu di studio, kita nak kongsikan dulu satu bingkisan nostalgia. Kita nak melihat dunia seorang penulis veteran. Penulis yang disediakan oleh rakan kita, Tishrina Sharif. Silakan. Latifah Emir Ahmad atau nama penanya Aina Emir, antara nama yang terukir di persada dunia penulisan tanah air. Terkenal dengan karya novel cinta berjudul Seharung Kasih, Sesuci Cinta dan Setulus Janji telah mengangkat nama penulis ini di hati pembaca. Dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak, wanita berumur 57 tahun ini memulakan minatnya di dalam bidang penulisan sejak kecil lagi. Pengalaman melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dan University of Liverpool, England, membuka peluang bagi wanita ini menerokai dunia penulisan sebelum berkhidmat sebagai tenaga pengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia 14 tahun lalu, sehinggalah berjaya membuka legasi penerbitannya sendiri kerana dia. Mula-mula saya tak percaya yang saya boleh tulis dalam bahasa Melayu lah. Tapi orang kata bila kita dah cuba buat, dah tulis semua tu, and then kita rasa macam kita dah ada orang yang suka nak baca kita punya work semua tu, saya jadi very motivated. Buku saya pun dah berpuluh-puluh, bukan hanya novels, bukan hanya buku kanak-kanak, buku yang macam inilah, buku yang research, coffee table book. Dan saya juga ada dah start buat banyak buku-buku digital, digital interaktif yang pertama dalam bahasa Melayu di dunia. Pelbagai cabaran dan dugaan yang terpaksa dilalui wanita ini setelah lebih 20 tahun menceburkan diri dalam bidang penulisan. Sekarang ni saya rasa orang banyak menulis ikut trend. Kan, jadi dia tengok trend apa, masing-masing ikut trend tu tau. Jadi orang tak berani. Sebenarnya saya tak kata orang berani, orang tak berani. Sampai sekarang pun masih masing-masing berjaga-jaga tahu nak tulis apa yang laku, tu je tulis. A lot of good writers kan dia survive tau, sebab you berani, you kena cari kelainan all the time. Sebab trend ni sementara. Jadi kalau you jadi penulis yang ikut trend,
riwayat penulisan you tak lama. Berbekalkan minat dan iltizam yang tinggi, Aina optimis dengan adanya bantuan kerajaan dalam memartabatkan karya penulisan, bidang ini mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat. Kita terbitkan buku ni daripada apa dana Dewan Bahasa. Ha, jadi maknanya kalau kata Dewan Bahasa tak bagi kita dana, the dana comes from kerajaan lah ya. Kita tak adalah chance nak benda buku macam ini, bukannya senang nak jual. Kan berapa kerat orang nak. Tapi ini kan maknanya is knowledge tau, ilmu. So kita dapat dananya. Bagaikan seorang penglipur lara, Aina Emir seakan tidak jemu menghibur jiwa pembaca walaupun sedar umurnya semakin menganjak usia. Beliau yakin karya agung dan berkualiti tidak akan luput ditelan zaman. Tertarik ya. Menjadi ibarat penglibur lara, menghiburkan ataupun setiasa terus memberikan manfaat dan input kepada mereka di luar sana untuk terus menanamkan minat untuk membaca. Dan teruskan bersama dengan topik kita hari ini, iaitu bila pasangan mudi ataupun berangin bersama dengan panel di studio. Hari ini kita nak berkenalan dengan panel yang sudah pun bersedia untuk berkongsi dan menyelami topik ini. Kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding keluarga dan motivasi. Selamat datang, Doktor. Terima kasih bersama kami. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Dan juga pasangan suami isteri yang cukup ideal saya kira, bersama dengan Reza Abdullah dan juga Dia Fadila. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih. Mungkin kita boleh nak terus tanyakan kepada doktor sendiri. Bila kita bercakap tentang mudi ataupun berangin ini, mungkin doktor boleh terangkan secara jelasnya apakah sebenarnya yang dimasukkan dalam konteks mudi ataupun berangin itu. Baik, apabila kita bercakap tentang pasangan mudi, dia sebenarnya mudi ini bila dia berkaitan dengan emosi. Emosi yang tak stabil, emosi yang sensitif dan kadang-kadang tak menentu. Dan apabila dia nak cool down, ya, dia nak tenang, dia mengambil masa yang lama disebabkan dia tidak ada kemahiran untuk mengurus emosi dia. Dan bila kita bercakap tentang mudi, tadi ada kata orang lelaki lebih mudi kan? Lebih berangin kan? tapi kalau kita lihat, mengikut pengalaman saya lah, dan pengalaman ya, pengalaman perkahwinan dah lebih 25 tahun ni. Ya, bila jadi kalau kita tengok antara pasangan suami dan isteri, isteri akan lebih mudi disebabkan mereka ni ada waktu-waktu tertentu yang kita kena faham. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 10 hari kan. Jadi dia waktu tu pertukaran hormon di badan menyebabkan kita sebagai kaum lelaki, suami kena faham bahawa bila datang saja isteri datang bulan, waktu tu emosi dia memang sensitif, kadang nak marah, kadang tak menentu, kadang tak stabil. Ini kadang-kadang bila suami tak faham, bila terutama kalau mungkin pasangan yang baru kahwin, dia tak faham. Dia kata, ni you apa hal ni? Kan? Jadi ini menimbulkan kadang-kadang pertengkaran, perkelahian. Dan tidaklah pula kata lelaki tak ada yang mudi. Yeah. Lelaki kalau ada yang mudi bukan sebab dia datang bulan. Tetapi disebabkan lelaki itu mudi mungkin kerana dia nakkan perhatian. Ya, dia nakkan bila dia, mungkin ada sewaktu dia dibesarkan oleh ibu bapanya. Bila dia mudi, dia akan dapat apa dia nak. Bila dia berangin, dia akan dapat perhatian. Jadi bila dia dah berkahwin, itu juga yang dicari daripada isteri dia. Itulah kemungkinan-kemungkinannya kenapa pasangan jadi mudi itu tadi. Kalau suami katanya nakkan perhatian, isteri sebab menstrualisasi. Ya. Baik, kita nak tanya dengan pasangan yang ideal ni. Bagi Reza dan Dia Fadila sendiri, saya percaya dalam menempuh bahtera rumah tangga ni pasti ada masa mudi dan beranginya tu. Tapi kalau diikutkan antara Reza dan Dia sendiri, siapa yang lebih berangin dan mudi ni? Dia. Kalau saya pun tak nak mengaku kan. Dia. Setuju. Macam mana tu? Mungkin boleh cerita sikit. Dalam our marriage, I suppose saya admit lah mungkin saya yang lebih mudi lah. Saya lebih mudi compared to dia. Especially bila I mean concerns work lah, work related lah. I suppose semua orang pun macam tu juga, kan? For dia, it's also the same thing. Sometimes she will get moody bila, for example, when students dia tak prepare for her classes and things like that lah. Okay. Comment dia pula? Okay, bila tadi doktor cakap pasal datang bulan tu, dia teringat masa mula-mula kita baru kahwin kan? Okay. So,
dia ada moody dah bila kita datang bulan. So dia dia macam cakap, "You ni kenapa moody?" Lepas tu macam, "Ah, datang bulan lah. Okay, from now on, kalau seminggu sebelum ada datang bulan, you kena faham kalau I macam ni. I tengah datang bulan. Oh, ya ke? Kenapa you tak bagi tahu kat I?" Kan? So, basically macam tu. Tapi Reza yang dia tahu kalau moody berangin, selain daripada kerja, dia bab makan dia sangat. Very particular, very cerewet. Okay. Dia kalau macam contohnya macam besok tu dia kata, "I plan kita makan nasi ayam," contohnya. Tiba-tiba dia cakap, "I terasa," ataupun dia sendiri nak masak, dia akan moody sebab dia, dia cakap, "I nak makan nasi ayam." Itu yang apa yang doktor katakan tadi, perhatian ataupun perhatian, kurang perhatian itu. Okay. Banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya, dan bagi anda di luar sana yang mungkin nak juga berkongsi pengalaman anda ataupun bertanya tentang sikap, emosi, perangai dan sebagainya pasangan anda bersama kami di studio, anda boleh kongsikan bersama kami di talian 1-800-886-636. Dan saya nak tanyakanlah kepada doktor, dalam konteks Reza dan dia contohnya lah, boleh dikatakan ada pasangan yang moody itu, contoh macam mungkin dilihat Reza punya moody, tentu dilihat seperti sikap yang merajuk. Dia nak dah cakap nak makan nasi ayam tadi, dia masak pula nasi goreng. Kan? Jadi perhatian tu tak dapat di situ, tak diperoleh. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan dari konteks yang lain pula, moody yang mungkin tiba-tiba termasuk ke konteks baran itu sendiri. Okey. Apabila dia moody ni kadang-kadang apabila dia berpanjangan. Maksudnya di sini pasangan tidak cuba memahami kenapa berlakunya begitu. Ya, maka pasangan itu akan berulang-ulang kali melakukan kesilapan yang sama dan seterusnya trigger. Dia macam inilah kalau kita lihat perasaan, kita ni semua orang ada dalam otak kita, kita ada video tau. Ya, video sedih, video gembira, video bahagia, video seronok, ya, video marah. Jadi semua ada. Jadi dalam kita video-video kita ni, dia ada perkara-perkara sebab terlalu banyak memory, kita ada berbilion-bilion neuron ni. Jadi oleh sebab itu akan ada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan, maka akan trigger video-video tertentu. Contoh misalnya, katalah dia berdua ni pernah satu ketika dulu bergaduh, contoh misalnya kan. Jadi bila bergaduh tu marah. Tapi waktu dia marah dia tak sedar, waktu dia tengah marah tu ada satu lagu yang sedang bermain di belakang. Dia tak sedar ni. Lepas pada tu dia tengah elok-elok aja kan berdua, tiba-tiba lagu tu dimainkan. Dan bila lagu tu dimainkan, tiba-tiba mood dia berubah. Sebab apa? Lagu itu telah trigger satu perasaan, memory yang daripada subconscious yang dia tak perasan. Begitu juga kadang-kadang kita tengah elok-elok, lalu satu tempat terus mood kita mungkin sedih. Jadi emo. Kan? Kadang-kadang reaksi muka. Ya, kadang-kadang misalnya dia tak suka, katakan dia tak suka kalau katakan pasangan dia tarik muka dia macam muncung ke apa ke, dia tak suka. Jadi bila setiap kali muncung je terus trigger mood dia tadi, dia jadi negatif. Jadi sebab itu kita sebagai pasangan, kita kena faham apa sebenarnya kita sendiri, kita kena faham apa sebenarnya yang trigger kita. Dan kita boleh berkomunikasi dan berbincang dengan pasangan kita. Baik, bila you buat muka macam tu, I tak tahu tiba-tiba mood I akan berubah. Kan? Contoh dia bila you tak masak, mood saya akan berubah. Jadi oleh sebab tu dia kita kena tahu apa yang trigger emosi itu. Pasangan mesti tahu ya. Pasangan mesti tahu. Baiklah, kita ada satu panggilan telefon. Si hello. Hello. Boleh saya nak tanya cakap dengan doktor? Teruskan, silakan. Silakan. Silakan, Puan Suraya. Macam saya suami kan dia macam tak faham tau kalau macam setiap bulan seperti yang dia cakap tadi kan. Dia bila saya moody dia akan cakap nak cerai. Setiap bulan dia cakap macam tu. Okey. Lepas tu kalau dah lama saya complain apa saya nak cerai, dia cakap pula, okey saya kena jumpa psikiatris. Saya kata kalau macam ni semua perempuan akan penuhlah awak psikiatris tu kalau setiap kali moody onten dia tak faham kan dia nak asyik nak. Okey. Puan Surai dah berapa lama mendirikan rumah tangga? 25 tahun. Okey, dan masalah ni dah berlanjutan sejak dari bila? Ya, ya. Dah berapa lama mengalami masalah ni? Dari mula kami sampai sekarang lah. Okey. Terima kasih Puan Suraya. Kita dengarkan apa pendapat doktor. Macam mana cerita ni sebab saya tak berapa dengar. Katanya tiap-tiap kali dia datang bulan. Macam kita ada moody lah, emosi kan. Emo perempuan ni kan. Jadi tiap-tiap kali pun setiap kali dia datang ada masalah sebegitu, suaminya akan ingin menceraikan dia. Dan mengatakan bahawa dia perlu berjumpa dengan pakar sekretari. Jadi macam mana tu? Suami kata isteri ke atau isteri? Suami kata isteri. Isteri perlu. Baik. Di sini sebab kita tak tahu berapa lama dia dah berkahwin
tu tadi. 25 tahun. 25 tahun. Bermakna kalau 25 tahun suami tak faham, bermakna pada saya bukan isteri yang kena jumpa pakar psikiatris. Ya, sebab sekarang ni suami yang kena jumpa pakar. Dia supaya dia lebih memahami isterinya. Sebab isteri kadang-kadang memanglah orang datang bulan, kadang-kadang dia macam mana nak kontrol, sebab dia rasa perasaan dia tu liba-libu. Dia kata rasa macam tak selesa, rasa rimas. Jadi rasa nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak senang. Jadi itu yang buat dia rasa gelisah. Ditambah pula mungkin dengan suasana kerja yang banyak, kerana anak-anak, tambah kerana suami lagi. Jadi oleh sebab itu, ini yang buat dia runsing. Jadi sebenarnya waktu itulah kita sebagai suami, kita kena lebih cool, kita kena lebih faham, kita jangan banyak cakap. Ya, bila dia mudik, kita faham ini waktu dia tak berapa nak betul, diam aja. Ya, sebab bila kita diam, lama-lama dia pun akan senyap. Sebab masalah dia, kadang-kadang orang mudi ni, dia nakkan satu tindak balas daripada pasangan dia. Ya, bila kita bertindak balas, dia lagi seronok, maka dia lagi tunjukkan. Dan tindak balas tu kadang-kadang lebih mengherit kepada berlarut-larutan dan lebih bermasalah. Orang perempuan ni, dia merupakan historian dia, dia merupakan orang yang mudah ingat sejarah-sejarah lepas. Ya, maksudnya ada satu kesalahan yang tak ada kait mengait dengan kesalahan yang lepas, dikaitkan semua, diceritakan balik. Yang ditimbulkan balik. Isu yang dah 10 tahun pun boleh keluar, 20 tahun pun boleh keluar. Jadi suami ni lagi bengang kalau kita tak tahu mengawal perasaan dan suasana. Jadi sebab itulah penting. Baiklah, banyak lagi sebenarnya pengalaman yang ingin kita kongsikan bersama dengan Reza dan juga Dia. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tak apalah kalau Malaysia tak jadi juara Piala Dunia pun, tak apa. Kita jadi juara mentadbir negara kita ini. Kita dapat membela rakyat melalui penambahan hasil. Kita menepati janji kita. Bila kita janji BRIM 1, kita telah tunaikan janji kita. Betul, tuan-tuan? Bila kita janji BRIM 2.0, mulai pada hari ini, janji 2.0 akan kita tepati. Betul, tuan-tuan? Bila pasangan mudi atau berangin, itu yang sedang kami bincangkan di Wanita hari ini. Tapi sebelum kita nak bertanya lebih lanjut kepada Dia dan juga Reza, kita nak ambil satu panggilan telefon. Hello. Hello, silakan. Assalamualaikum, selamat hari. Ya, teruskan, Puan Lisa. Saya nak bertanya satu soalan lah. Silakan. Saya sentiasalah mendapati suami saya mudi saja. Seandainya kita berjumpa setiap hari bersua muka, baik pagi, petang, siang, malam. Jadi satu situasi yang saya tidak faham, seandainya saya bertanya, dia akan bertanya dengan saya balik, sebenarnya apa yang kau nak? Dah berapa lama masalah ni berlanjutan, Puan Lisa? 20 tahun. 20 tahun. Dan antara lain perkara yang orang kata yang nampak tegang ataupun yang menyebabkan hati Puan Lisa betul-betul tergores, macam mana? Adakah suami itu meninggikan suara, baran atau sebagainya? Memang baran. Bahkan selalu kata-kata dia terlalu menggores hati dan perasaan saya juga anak-anak lah. Okay. Tak suka kau keluar rumah, tak suka kau pergi mahkamah. Seperti itulah. Sentiasa saja. Tapi Puan tak pernah berbincang ataupun berkomunikasi secara baik dengan suami untuk menyelesaikan masalah ni? Sudah berbincang pun. Sama juga? Sama juga. Bahkan baru beberapa hari lepas pun perkataan yang sama akan keluar. Tak puas hati, sudah pergi mahkamah. Okey. Puan Lisa, apa pekerjaan suami Puan Lisa? Kerja sendiri. Okey. Terima kasih, Puan Lisa. Kita dengarkan pendapat doktor. Doktor, mungkin doktor boleh rangkumkan antara permasalahan ini, doktor. Baik, bila orang lelaki mudi, ya, pertamanya sekali kalau dia seorang yang sangat sibuk bekerja, banyak benda nak fikir, ya, maka akhirnya bila dia balik di rumah, kadang-kadang dia nak ketenangan. Jadi bila dia nak ketenangan, apabila benda kecil-kecil pada di mata lelaki, kadang-kadang perkara-perkara di mata wanita besar.
ya, soal susu anak ke apa besar, tapi pada lelaki awaklah pergi beli kan, sebab saya sibuk cari duit ada urusan lain. Jadi bila dia balik, kadang-kadang perkara yang besar di mata wanita kecil di mata lelaki, maka tak faham, maka ini yang akan menambah persengketaan. Maka bila dah mula trigger emosi yang tak seronok, maka dia akan ambil masa untuk settle. Dan kena pula katakan lelaki itu seorang yang panas baran dan sebagainya, maka dia akan ambil masa yang lebih panjang lagi. Dan ini sampai kepada tahap yang mungkin membuatkan dia akan menengking. Okey, baiklah. Itu pandangan doktor tentang mungkin dari segi soal kerjaya tadi. Kalau kita dengarkan, Reza sendiri ada sebut tentang mudinya pun kalau sebenarnya melibatkan soal kerjaya. Bagi dia sendiri sebagai isteri, bagaimana sebenarnya membetulkan mood Reza ketika itu yang mungkin terbeban dengan soal kerja? Tetap anak aja. Masa mula-mula kami memang dia tak faham, sebab bila masa mula-mula kami, sebab kita pun boleh dikatakan bercinta kena hati budi lepas kahwin kan, kita kenal dan terus tunang terus kahwin, dan sampai sekarang masih lagi belajar kenali Reza. Tapi bila memang boleh tahu sebab Reza memang suka buat lawak kan, so bila satu hari tu dia tak buat lawak, so I dah tahu something wrong somewhere. So terus dia cakap kat dia, what's wrong? Apa ni, dekat ada masalah ke tempat kerja kan? So dia kata ya, dia ceritalah cerita-cerita. So dia akan sedaya upaya untuk memahami kerja dia walaupun itu bukan bidang dia. So tapi dia cakap secara general lah kan. So you should macam ni, macam ni, macam ni dan macam ni. So jadi lama-lama dia akan Kita nak tanyakan kepada Reza sebenarnya, tapi sebelum kita nak berkongsi apakah pandangan Reza pula jika dia dalam keadaan sebegitu, kita saksikan dahulu bingkisan telefon di setiap rakan kita Azura. Silakan. Dalam melayari bahtera kehidupan suami isteri, pasti mempunyai pelbagai kisah suka, duka, tawa dan ria yang boleh dikongsi. Hubungan suami isteri bukan hanya melibatkan cinta, hati dan perasaan, namun ia juga membabitkan proses penyesuaian terhadap sifat pasangan. Bagi pasangan Nur Hazwani Muhammad dan Johan Darno, 29 tahun, mereka mempunyai kisah kehidupan yang boleh dikongsi. Pernah jugalah, sebab diri sendiri pun kan selalunya macam kalau husband lambat balik ke, lepas tu sekarang pun dah ada baby. Jadi macam masa tu macam limited sikit lah untuk diri sendiri. So kita penat. So bila dia balik tu macam tertunjuk lah pula kita mudi nelayan kecil tu. Tapi dia pun faham. So macam yelah, dia take over lah si kecil tu kan. So itulah tu. Perlulah juga sebenarnya. Kalau tak tunjuk nanti sekarang tak adalah pula ups and down of rumah tangga kan. Nanti static je, boring je lah. Tambah suaminya pula, biarpun si isteri lebih memiliki sifat berangin, semua itu dianggap resam dalam kehidupan berumah tangga. Kalau antara kita orang berdua, kadang-kadang depends lah kadang, tapi kebanyakan dia si sang isteri lah, sebab dia yang mungkin faktor kerja kali kan di apa ni, di office mungkin dia banyak buat kerja, so more on wife punya side lah. Kalau saya memang ada juga lah, tapi jarang lah. Yang saya cakap tadi, itulah kita pujuk lah, banyak cara lah pujuk dia lah. Antara dia itulah yang memberi kata-kata manis, manja, dan kita kasih tahu hal yang sebenar apa yang berlaku, yang kalau kita dapat detect lah apa yang sebab dia merajuk lah. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Sekiranya ada antara kita yang menghadapi situasi pasangan yang mudah berangin, adalah menjadi tanggungjawab pasangan untuk mengambil hati pasangan agar kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga dapat dikekalkan hingga akhir hayat. Tadi antara kisah pengalaman pasangan suami isteri, bagaimana mereka menangani pasangan yang mudi ataupun berangin. Baiklah Reza. Reza sendiri bagaimana agaknya mendepani mungkin sikap dan sifat dia yang kadang-kadang mudi berangin? Adakah anak juga menjadi sebagai orang yang boleh menetralkan kembali mood si dia? Yes, at times saya akan just letak kasih kat situ. Our daughter's kasih. Letak kat situ and she will be the penawar untuk dia. Because kadang-kadang kalau saya yang nak
mengubat hati dia tu kadang tak jadi kan. So I cepat-cepat ambil kasih, okay, kasih go to mommy. You know. Mm-hmm. But yeah, most of the times kalau kita kalau dia is in a moody, mm-hmm. we akan usually talk it out. Mm-hmm. So okay, we find that by discussing among ourselves, mm-hmm. it helps lah. Mm-hmm. Mungkin Reza nak boleh kongsikan pandangan Reza sebagai seorang lelaki sendiri. Bila melihat wanita ni kadang-kadang bila dia moody, sikapnya suka merajuk, suka menunjukkan protes dan sebagainya. Tapi lelaki ni berbeza. Kadang-kadang lelaki ni lebih suka gemar sama ada dia mendiamkan diri ataupun dia meluahkan kata-kata yang kadang-kadang bila terluah tu tertusuk sembilu bisa oleh wanita ni kan. Jadi macam mana nak menculkan keadaan itu bagi mengelakkan masalah rumah tangga berlanjutan? Yeah, I mean, I suppose for a guy, kita akan a bit more vocal, doktor. Mm-hmm. A bit more vocal. kalau perempuan tu, maybe dia punya marah tu is different, dia punya moody tu is different. But in our case, yeah. Usually either one of us akan just diam. Okay. So that few minutes of silence tu akan basically tenangkan keadaan. Okay. Silence is golden. Betul, saya setuju tu. Dan mungkin di akhir perbincangan kita ni, kita nak mungkin doktor sendiri merumuskan tentang topik kita ni. Bagaimana sebenarnya kita nak membetulkan mood pasangan kita yang moody dan berangin ni? Untuk kita membetulkan katalah mood pasangan kita yang moody, pertamanya sekali kita tengok situasi. Kalau keadaan begitu tegang, lebih baik kita diam atau lebih baik kita keluar daripada situasi itu. Ya, situasi itu. Dan kadang-kadang kita boleh dengan cara kalau kita tengah duduk, kita berdiri. Ya, kalau kita berdiri, kita berjalan. Dan kalau kita orang Islam, kita pergi ambil air wuduk sekejap. Ya, air wuduk, minum air seteguk segelas misalnya. Ini akan dapat tenang. Meredakan. Ya? Meredakan. Ya? Sebab misalnya macam Reza kata, dia bagi anak. Kenapa anak itu tiba-tiba menukar mood tu tadi? Sebab apa? Sebab dia telah pun berlaku satu switch focus. Mana fokus dia telah teranjak, teralih kepada daripada suami kepada anak. Okay. Jadi bila dia tengok anak, sebab moody ni kerana kita visualize something. Ya, kadang-kadang visualize something yang jadi moody tu, katalah orang marah kita sekali. Mm-hmm. Orang marah kita sekali je tau. Tapi kita marah diri kita beratus kali. Mm-hmm. Dengan cara kita menggambarkan peristiwa marah tu berulang kali. Duduk-duduk, dia ni marah aku. Duduk, dia marah aku. Orang marah kita sekali, kenapa kita marah diri kita berulang kali? Yeah. Jadi dengan melakukan perkara yang berbeza, mm-hmm. maka fokus kita akan teralih. Okey, itu dia rangkuman daripada topik kita hari ini, bila pasangan moody ataupun berangin. Sebelum kita nak orang kata nak berehat seketika, nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita ini. Mungkin kita nak kongsikan sesuatu yang ingin diwar-warkan oleh doktor sendiri. Baik, kebetulan ini cuti sekolah nak datang pada minggu depan, dan saya dah 20 tahun menjalankan program motivasi alihan pelajar untuk pelajar-pelajar berusia 10 hingga 19 tahun. Okay. Dan sehingga kini dah 100,000 lebih pelajar yang menyertai program motivasi alihan pelajar. Uh-huh. Jadi pada 23 dan 24 kita ada program di Kuala Lumpur, yeah. dan kemudian pada 30 dan 31 kami akan adakan program di Johor Bahru, insya-Allah. Ya, dan motivasi alihan pekerja juga akan diadakan pada 19 dan 20 nanti. Seperti yang tertera di kaca TV. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Tengku Ismadi, Reza dan juga dia pada kena sudi berkongsi pengalaman, tips dan juga pelbagai lagi info-info menarik untuk kita kongsikan dan kita pelajari, untuk bukan saja untuk penonton tapi untuk diri kita sendiri juga, insya-Allah. Betul tu. Mm-hmm. Dan pasti kita nak berehat seketika, kembali nanti dalam segmen tajaan. Saya Khadijah Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif The Malaysian Insurance Institute. Dan saya telah menyandang jawatan ini selama 9 tahun. Siapa sangka seorang guru mampu menggalas tanggungjawab sebagai ketua pegawai eksekutif. Pengalaman dalam bidang pelaburan selama 6 tahun membuka peluang kepada Khadijah Abdullah untuk mengendalikan Institut Insurans Malaysia MII sejak 2004. Cabarannya tidaklah banyak berbeza, rasa saya sama mana-mana cabaran. Yang paling penting kita sebagai ketua untuk mengembeling tenaga kerja, tenaga macam di MII, ahli keluarga MII semuanya bersatu hati, bekerjasama untuk mendukung nilai-nilai yang kita semua percayai
ia juga melibatkan banyak komunikasi. Kita harus banyak menerangkan. Kadang-kadang perkara-perkara yang ada sedikit salah faham dan sebagainya adalah kerana persepsi. Jadi persepsi itu harus kita atasi dengan komunikasi yang berterusan. Alhamdulillah, saya rasa pengalaman manis ialah apabila kita mendapat kejayaan dari segi mendidik profesional-profesional di bidang insurans, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di rantau Asia dan negara-negara yang membangun. Dan kita rasa bangga apabila bekas-bekas pelajar kita sekarang menjadi industry leaders, ketua-ketua di dalam insurans industri. Jadi itu menobatkan kita lah sebagai institut yang disegani. Peranan mendidik sudah sebati dengan dirinya. Justeru dia begitu disenangi pekerja bawahannya kerana sentiasa bersedia untuk membimbing mereka di MII. Dia mempunyai rencana yang jelas untuk staff dia. Jadi kita mudah untuk bekerja sama dengan seorang pembimbing yang mempunyai wawasan yang jelas. Jadi kita tidaklah macam hilang arah. Jadi selalunya kalau puan kerja ni, kalau kita hilang arah, dia akan guide kita balik how to do it, macam mana kita nak find the best solution for our problem. Saya dah bekerja dengan Puan Khatijah selama lebih 9 tahun. Pada pendapat saya, beliau seorang yang confident, very committed dan hanya melakukan yang terbaik pada staff. Kita tidak boleh hanya menggunakan kota sebagai excuse. Kita kena, we have to earn the place in the workforce. Berpegang kepada prinsip tugas adalah satu amanah, Khadijah Abdullah antara ikon yang berjaya membuktikan wanita layak untuk memimpin sebuah organisasi yang kebanyakannya dimonopoli kaum lelaki. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Menjadikan negara kita kekal, aman, makmur dan sejahtera. Sebab yang utama ialah kebijaksanaan pemimpin kita terdahulu memilih acuan politik perkongsian kuasa yang berteraskan semangat persefahaman, pemuafakatan, setia kawan dan tolak ansur antara parti-parti politik yang mewakili pelbagai kaum sewaktu ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini, pastinya dalam segmen Tajaan bersama dengan Pravinus Beauty. Kita bersama dengan pengasasnya iaitu Puan Zaitun Hasan ataupun lebih dikenali sebagai Kak Tun. Apa khabar Kak Tun? Baik, assalamualaikum, salam satu Malaysia. Sekarang pergi mana-mana demam, orang kata demam comel tak Kak Tun? Memang ada setengah orang menyampah, tapi tak apa, itu trademark Kak Tun. Memang Kak Tun nak suruh orang dengar tu memang boleh cam sebab produk Kak Tun mesti ada kot, ada gambar Kak Tun. Yang orang kata mengaku kata anak Kak Tun buat produk, bukannya produk Kak Tun cuma Kak Tun seorang aja yang jual. Tak, Kak Tun tak ada anak ke, tak ada siapa ke saudara mara yang buat produk, tak ada. Maknanya produk Beauty Umairah dengan Umar produk Kak Tun. Dan Kak Tun nak bagi tahu makanan sekarang kita makanan kita macam-macam makanan yang tak kena boleh kita jadi kolesterol tinggi, kencing manis, darah tinggi, macam-macam penyakit datang. Dan bila penyakit datang, kita sendiri pun tak sihat, tak ada bermaya. Dan Kak Tun boleh cakap, kata Umar dan Umairah terbukti boleh menolong. Dia bukan ubatnya, dia cuma makanan tambahan tapi dia boleh menolong. Dan kalau kita ada stroke ke ada apa-apa, jangan kata bila kita sakit dah 10 tahun tapi nak makan satu kotak aja dah baik, kena teruskan ya. Dan apa-apa sebelum Kak Tun pergi ke mana-mana, tengok witi Kak Tun dulu, pengguna Kak Tun. Okey, okay. Silakan saksikan. Assalamualaikum, nama saya Zakiah Saidin dan saya adalah pengguna produk Beauty Umairah. Saya adalah seorang kerani di syarikat swasta dan saya berusia 50 tahun. Rakan-rakan sepejabat saya begitu hairan dengan saya kerana saya lebih muda dari usia saya sebenar. Sebelum ini saya tidak terurus dan tidak bertenaga akibat
tekanan ditinggalkan oleh suami. Saya ditinggalkan bersama 4 orang anak di mana 2 orang lagi masih bersekolah. Saya amat kesal dan kecewa dengan hidup saya pada ketika itu. Saya telah hilang tempat bergantung dan apa yang menyedihkan lagi, saya disahkan oleh doktor, saya telah mengidap strok tahap pertama. Ketika itu, saya banyak menghabiskan masa di rumah. Namun, saya tekad untuk mencari kerja untuk menyara hidup kami sekeluarga. Namun, banyak temuduga yang saya pergi, semuanya tidak berjaya akibat tahap kesihatan saya yang tidak stabil. Saya hampir putus asa sehinggalah anak sulung saya memperkenalkan saya produk Beauty Umara kepada saya. Mak, Mak janganlah sedih lagi. Mak cuba produknya. Setelah mengamalkannya selama 3 bulan, doktor telah mengesahkan penyakit semakin pulih dan saya dapati diri saya kembali bertenaga. Di samping itu, saya dapati seri wajah saya semakin menyerlah. Kini segalanya telah berubah dan saya amat yakin dengan diri saya. Telah setahun saya bekerja dan saya akan terus mengamalkan produk Beauty Umaira. Saya telah berjaya mengatasi masalah saya. Anda bila lagi? Terima kasih Beauty Umaira. Terima kasih Kak Tun. Katanya Rina, anda boleh lagi. Mungkin Kak Tun boleh kongsikan juga bagaimana selain Beauty Umaira ini boleh membantu meningkatkan lagi keyakinan wanita itu. Sebenarnya wanita kita ni ada masalah banyak, masalah dalaman. Tambah-tambah kita umur meningkat atau kita dah kahwin, dah bersuami. Dan kadang-kadang setengah budak-budak yang sekolah pun ada keputihan, ada macam-macam penyakit dalaman wanita. Dan setengah orang bila dah minum Beauty Umaira, umur 60 pun dia kata ada darah keluar lagi. Itu bukan darah haid, ya. Bukan darah datang bulan. Itu darah yang tangkung di beranakan kita, dia macam dilekat di dinding rahim kita dan bila dia keluar, kalau kita tak minum Umaira, dia tak akan keluar. Itu menyebabkan kita boleh jadi sis ke apa. Tapi Kak Tun selalu cakap, Kak Tun bukan doktor dan Kak Tun cuma makanan tambahan. Apa-apa pun bila minum Beauty Umaira, kalau keluar darah sikit itu biasa. Sebab dia nak bersihkan kita punya dalaman. Dan satu lagi, Beauty Umaira dia ada kelebihan bila kita makan, kita akan ada aura kita sendiri. Aura macam Kak Tun sekarang kan pergi mana-mana. Kak Tun dengar orang kata comel tak Kak Tun? Percayalah Kak Tun. Memang itu yang Kak Tun cakap. Sebab produk di dalam pasaran, Kak Tun tengok makanan tambahan, 2 tahun dia orang dah tak boleh pergi. Tapi kita masih 6 tahun di pasaran, bermaknanya kualiti kita bagus. Dan satu yang penting, kita berdoa, kita ikhlas. Dan Umar pula orang tanya, Umar ni untuk apa? Untuk lelaki, lelaki yang bila umur meningkat, ada prostat, ada kerap pergi kencing malam. Dan macam-macam masalah lelaki, ada throat, ada gout. Dan Umar boleh menolong. Tapi Kak Tun masih cakap di sini, kita bukan ubat je. Tapi kalau lelaki atau orang umur dah meningkat, kita boleh ada raudah untuk menolong bantu anda. Anda yang susah tidur, kadang-kadang dah zikir, sampai zikir habis pun tak habis juga, tak boleh tidur, ambil raudah sebelum tidur satu sesi, mana kurangkan tekanan. Dan bila kita bangun tu otak kita punya saraf-saraf dalaman kita ini boleh menolongkan untuk kita tidak kena strok. Dan kalau ada masalah apa-apa, nak dalaman lagi, nak tanya kita, masalah tak kira masalah apa, lepas bersalin, orang yang lepas bersalin kena ambil Beauty Umaira, macam mana cara dia nak menambah susu anak semua, telefon kita di hotline kita 0355484188. Jangan lupa produk Beauty Umaira dan Umar memang first produk makanan tambahan yang pertama di Malaysia. Dan sekarang memang dah banyak produk yang ikut kita. Tapi pastikan Umaira atau Umar ada gambar Kak Tun yang comel ni bawa Kak Tun punya. Okey. Percayalah Kak Tun katanya. Ya, percayalah Kak Tun. Okey. Terima kasih Kak Tun. Dan pastinya kita nak berehat seketika. Tapi sebelum itu, kita ada satu bingkisan usahawan IKS berkenaan dengan pengusaha bahulu dan juga rempeyek. Menarik tu. Perkara kita saksikan. Silakan. Masri Enterprise memulakan perniagaan IKS secara kecil-kecilan dan bermula dari rumah. Berkat usaha dan rezeki tempahan yang tidak pernah putus, nama Masri Enterprise semakin dikenali di kalangan usahawan kecil dan sederhana.
Kini perniagaannya diwarisi anak sulung Musliha Punari atau Zainuddin menjadikan industri makanan ringan tradisional, terutamanya bahulu, sebagai perusahaan utama. Menariknya, bahulu yang diusahakan masih dilakukan secara tradisional dan mengekalkan resepi turun-temurun. Perusahaan yang dijalankan ini pernah menerima Johan Anugerah Belia Negeri Selangor kategori usahawan pada tahun 2008. Saya adalah anak perempuan yang sulung dan adalah menjadi tanggungjawab saya untuk membantu keluarga, terutama ibu dan ayah dalam membesarkan perniagaan ini, dan alhamdulillah berkat sokongan daripada mereka berdua. Jadi dengan adanya perusahaan perniagaan ini, jadi makin meningkat jualan dan juga bahagian pemprosesan, dan juga alhamdulillah kita ditambah lagi dengan pusat jualan kami yang baru. Jadi pelanggan begitu ramailah alhamdulillah datang ke tempat kami ini. Selain membuat bahulu tradisional, pelbagai lagi makanan ringan yang diusahakan seperti rempeyek kacang tanah, kacang dal dan kacang hijau. Penghasilan rempeyek ini juga dilakukan dengan cara yang agak unik bersama acuan kecil. Melihat kepada kesungguhan pekerja yang rata-ratanya wanita, perusahaan ini secara tidak langsung membantu penduduk tempatan meraih pendapatan sampingan. Perniagaan ini memang sangat-sangat membantu mereka lah dalam pertama sekali menambahkan pendapatan isi rumah dan juga seterusnya kepada ibu-ibu tunggal. Kita juga dapat memberi peluang pekerjaan kepada mereka dalam meningkatkan ekonomi sesebuah keluarga itu sendiri. Dan secara tak langsung selain daripada itu, kita boleh juga membantu lain-lain usahawan dalam memasarkan produk, terutamanya wanita yang tinggal di kawasan berdekatan dalam memasarkan produk-produk mereka. Mempunyai 20 produk utama makanan ringan, ternyata setiap satu daripada pembuatannya memberi kelainan pada bentuk dan rasa. Bergelar usahawan pada usia muda, Musliha cukup berbangga dengan kejayaan yang diciptanya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sudah tak sudah sebenarnya kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami hari ini. Dan jangan lupa topik Isnin berkenaan dengan fashion, iaitu fabric jerami dan juga corak abstrak. Dan bagi anda yang terlepas menyaksikan siaran kami pada hari ini, anda boleh saksikannya di www.tonton.com/WHR. Itu terhilang ayat Rina. Dan bagi anda di luar sana, teruskan temu janji anda bersama dengan kami pada minggu hadapan. Pasti sepanjang minggu-minggu depan ada pelbagai topik yang cukup menarik yang kami kongsikan bersama dengan anda. Selamat berhujung minggu dan orang kata teruskan bersama dengan keluarga. Silakan. Assalamualaikum. Kasih hatiku malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku